대로 물결치는 대로 눈치만 몇 살아. 80년대 시위하다가 감옥 간 우리의 정의롭고 혈기 넘치는 우리 젊은 아이들에게 그 어머니들이 간곡히 간곡히 타일렀던 그들의 가훈 역시. 저희 팀도 조금 더 준비를 잘 하면은 현대건설과 좀 견줄 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. Megawati Hangestri Pertiwi bertekad meraih kemenangan di Liga Voli Korea 2024/25 dalam musim penutupnya bersama Red Sparks. Bagi Megawati, musim 2024/2025 adalah akhir dari perjalanannya dengan Red Sparks. Oleh karena itu, pemain posisi opposite hitter Timnas Voli Putri Indonesia ini ingin meninggalkan jejak manis dengan meraih gelar juara. Saya ingin bermain voli dengan penuh kebahagiaan. Tentu saja, saya juga ingin menang, ujar Megawati kepada Off the TV. Red Sparks baru saja mencapai kemenangan pertamanya dalam Liga Voli Korea, V-League 2024/2025, pada hari Minggu, 20/10, kemarin. Dalam laga perdana musim ini, Red Sparks berhasil menang 3-0 melawan GS Caltex. Megawati Hangestri tampil mengesankan dalam pertandingan tersebut, berhasil mengumpulkan 16 poin. Selain Megawati, ada satu pemain lain yang juga berhasil menarik perhatian. Dia adalah Shin Eun-ji, talenta muda yang baru saja direkrut Red Sparks dari Korea Express Y Haipas. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin bahkan tidak ragu untuk memuji pemain berusia 19 tahun tersebut. Servingnya sangat berbahaya dan bisa menjadi kunci kemenangan, ungkap Ko Hee-jin, mengutip MK Sport. Ko Hee-jin menaruh harapan besar pada pemain yang berposisi sebagai opposite tersebut. Setelah tampil di kejuaraan U20 Asia dan meraih penghargaan Rising Star di KOVO Cup 2024, Shin Eun-ji terus menunjukkan kualitasnya di lapangan. Pada pertandingan melawan GS Caltex kemarin, serve yang dilancarkan Shin Eun-ji seringkali mengubah jalannya permainan. Hal ini diakui oleh Ko Hee-jin. Shin Eun-ji akan terus berperan sebagai server di setiap set musim ini. Saya berharap dia bisa memenangkan penghargaan pemain muda terbaik, ujarnya. Megawati Hangestri, yang dikenal akan kekuatan serang dan ketenangannya di lapangan, kembali ke Korea Selatan dengan ambisi yang lebih besar. Keputusan Megawati Hangestri Pertiwi untuk bergabung dengan Red Sparks musim ini bukan tanpa alasan. Setelah meraih gelar Proliga 2024 bersama Jakarta Bin, kepercayaan diri atlet voli berusia 24 tahun ini tengah berada di puncaknya. Saya ingin menantang lagi untuk kedua kalinya dan ini bukanlah hal baru. Saya ingin mencoba lagi, tentunya di tim yang sama dan berharap lebih baik dari tahun lalu. Oleh karena itu, saya ingin mencoba lagi, jelas Megawati Hangestri dalam wawancara dengan YTN Sports. Dalam pernyataannya, Megawati Hangestri, yang kerap disapa Megatron, menegaskan ambisinya untuk membawa Red Sparks mencapai prestasi yang lebih tinggi musim ini. Kalau bisa, kita bisa naik peringkat lebih tinggi dari sebelumnya. Syukur-syukur kita bisa juara tahun ini, tuturnya dengan penuh optimisme. Target Megawati tidak hanya membawa tim ke posisi lebih baik, tetapi juga menargetkan untuk meraih gelar V-League untuk pertama kalinya dalam sejarah Red Sparks. Di samping visi tim, Megawati Hangestri Pertiwi juga memiliki ambisi pribadi. Pemain yang berposisi opposite ini berharap bisa mendapatkan penghargaan sebagai pemain asing terbaik di Liga Voli Korea musim ini. Tahun lalu saingannya adalah pemain asing. Mungkin tahun ini juga akan bersaing dengan pemain asing dari kuota Asia lainnya yang berposisi sama. Saya harap bisa menjadi nomor satu untuk kategori best opposite, tegas Megawati Hangestri.